Sahabat digital, berjumpa lagi di channel aku. Di videoku kali ini aku akan membahas bagaimana mengatasi RAM Android selalu penuh. Pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tips dan trik bagaimana cara mengatasi memori RAM cepat penuh atau cepat habis. Sebenarnya mengatasi RAM Android cepat penuh sangatlah mudah. Pintar-pintar saja menggunakannya dalam mengatur dan menggunakan data dan aplikasi yang ada di ponsel Android. Untuk lebih jelasnya, langsung saja simak beberapa tips berikut ini. Yang pertama, langsung saja kita buka di pengaturan. Nah, teman-teman yang sudah melihat di sini, saya sudah berada di pengaturan. Langsung kita cari saja, yaitu manajemen aplikasi. Di manajemen aplikasi ini langsung saja kita klik ya. Nah, teman-teman, di manajemen aplikasi ini di sini ada menjalankan, diinstal dan semuanya. Di sini ada semua aplikasi ya. Nanti kita langsung masuk ke semuanya. Di sini saya ingin membahaskan sedikit. Kalian tidak perlu menggunakan aplikasi apapun untuk menghapus data supaya RAM kalian tetap stabil ya. Cukup kalian gunakan cara yang satu ini. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada Air Server. Air Server itu RAM-nya sudah mencapai ya. Pemakaian datanya itu udah beberapa MB ya gitu. Coba kita langsung klik aja semuanya. Ya. Di menu semuanya ini nanti kita bisa lihat di sini saya akan coba yaitu klik layanan cuaca. Nah, di layanan cuaca ini adalah aplikasi bawaan handphone. Sebenarnya aplikasi ini 0B ya. Ya, kalian bisa lihat di sini kok datanya bisa sampai 2,8 MB. Di sini adalah pemakaian kalian ya. Tanpa kalian aktifkan data, aplikasi ini secara langsung dia berjalan dengan sendirinya. Ya. Nah, di sini kita langsung aja kita coba klik di hapus data. Nah, di hapus data ini ada hapus data. Ini aplikasinya bakal terhapus permanen. Ternyata teman-teman di sini aplikasinya tidak terhapus secara permanen. Di sini cuman aplikasinya itu dihapus datanya semua aja. Dan dia berjalan mulai dari nol kembali ya, teman-teman. Di sinilah penyebabnya kenapa handphone kalian tuh sering lemot atau sering bisa lemot atau apa gitu. Nah, inilah penyebabnya. Di sini saya ingin bahas itu ada dua cara. Di sini ada aplikasi yang ada pengelola ruangnya dengan ada aplikasi yang tidak ada pengelola ruangnya. Aplikasinya ada pengelola ruang itu contohnya itu seperti ya Google Chrome, terus Google dan lain-lainnya. Di sini kalau kita coba lihat di sini adalah Google Play Store Google Play ini di sini aplikasinya itu 16,5 MB. Ya. Kok pemakaiannya itu bisa sampai 32,5 MB gitu, sampai gede gitu. Karena di sini jarang dihapus datanya. Inilah menyebabkan itu RAM itu cepat penuh dan cepat habis dan bisa menyebabkan handphone itu lemot atau loadingnya lama gitu. Ya, kalian menggunakan aplikasi aja itu bisa untuk menghapus cache-nya doang, sedangkan datanya tidak terhapus. Jadi kenapa saya sarankan di sini kalian tidak perlu menggunakan aplikasi manapun. Ya, langsung kita klik aja hapus data. Nah, di hapus data ini kalian bisa lihat sendiri. Ya, itu. Setelah dihapus data kalian lihat sendiri. Ya, aplikasinya langsung normal kembali kan 16,5 MB. Ya, totalnya juga sama 16,5 MB. Ya, begitu teman-teman. Jadi, kalian tidak perlu menggunakan aplikasi apapun. Cukup kalian gunakan cara yang tadi. Kalian bisa menghemat pemakaian RAM di handphone kalian dan handphone kalian pun kalian gunakan secara stabil dan tanpa lemot atau apapun. Di sini saya sudah barusan klik jam ya, ini adalah aplikasi bawaan handphone.
Di sini juga APL-nya 0B yang enggak ada sama sekali. Ya total aplikasinya. Beda dengan aplikasi yang diinstal. Kalau aplikasi yang diinstal itu ada beberapa MB ya. Sedangkan kalau aplikasi bawaan dia itu 0B sama sekali. Ya di sini totalnya udah 2,0 MB. Ya udah gede banget. Ini pemakainya udah lumayan beberapa minggu. Ya beberapa minggu kemarin saya sudah hapus dan sekarang sudah segede ini. Ya secepat ini teman-teman. Jadi kalian terus cari manajemen aplikasi dan hapus data seperti cara ini. Ya langsung aja kita klik hapus data dan tidak berpengaruh dengan aplikasinya. Yang seperti yang tadi saya bilang, ini tidak akan berpengaruh dengan aplikasinya sama sekali. Dan aplikasinya setelah kita hapus, dia akan kembali seperti normal lagi. Ya ini aplikasinya sudah normal kembali. APL-nya itu 0B, totalnya juga 0 dan datanya juga 0 dan cek juga 0 yang enggak ada sama sekali. Begitu. Kini kalian tidak perlu lagi bingung ketika menerima pemberitahuan dari ponsel. Cukup lakukan salah satu cara yang disebutkan tadi, maka ponsel kalian kembali normal. Sekian video kali ini dari aku, semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan buat kalian untuk mengatasi RAM yang cepat penuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke yang lainnya. Terus aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi video terbaru dari aku. Terima kasih, sampai jumpa.